Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang 9 wetop yang bakalan ketiban rezeki besar-besaran sampai-sampai dikira warga menggunakan pesugihan. Dalam primbon Jawa, ada banyak wetop. Dari banyaknya wetop-wetop tersebut, ada yang bakalan ketiban rezeki besar dalam waktu dekat ini. Namun demikian, bukan berarti weton lain tidak bakal mendapatkan rezeki. Hanya saja, weton-weton yang disebutkan ini akan bakal lebih mudah dibukakan rezeki yang besar. Sebagai informasi, weton adalah sistem perhitungan Jawa yang menggabungkan hari dan pasaran dalam menentukan nasib seseorang. Sedangkan primbon Jawa adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon Jawa berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan prediksi primbon Jawa, inilah 9 weton yang bakalan ketiban rezeki besar dalam waktu dekat ini. Yang pertama, weton Rabu Legi. Dalam primbon Jawa, orang dengan weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Mereka dikenal memiliki sifat optimis dan kemampuan berpikir yang sangat cerdas. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai sosok yang penuh inovasi dan ide-ide hebat yang akan membawa mereka menuju kesuksesan. Berdasarkan ramalan kitab primbon Jawa, weton Rabu Legi diprediksi akan ketiban rezeki besar-besaran dan penuh keberuntungan dalam waktu dekat. Yang kedua, weton Rabu Pon. Orang yang lahir pada weton Rabu Pon memiliki sifat optimis, cerdas, pekerja keras, disiplin, dan selalu tanggung jawab atas segala tindakannya. Mereka juga pandai meraih simpati banyak orang, sehingga menunjukkan bahwa orang dengan weton ini mampu beradaptasi yang sangat baik. Jaringan pertemanan mereka pun sangat luas, sehingga menjadi kunci kesuksesan mereka. Orang dengan weton Rabu Pon diramalkan akan ketiban rezeki besar dan kesuksesan dalam waktu dekat. Yang ketiga, weton Senin Pon. Orang dengan weton Senin Pon memiliki karakter yang keras, tegas, dan selalu tegun pada pendiriannya. Mereka banyak memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Orang dengan weton ini diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki besar dan hidupnya akan terus beruntung dalam waktu dekat. Yang keempat, weton Kamis Kliwon. Orang yang lahir pada weton Kamis Kliwon dikenal sebagai pribadi yang memiliki rencana besar dan impian yang kadang dianggap tidak realistis. Namun, mereka adalah sosok yang pantang menyerah dan selalu berusaha keras dalam mengejar impian mereka. Dalam kitab Primbon Jawa, orang dengan weton Kamis Kliwon diprediksi akan ketiban rezeki besar-besaran dalam waktu dekat ini. Yang kelima, weton Jumat Kliwon. Individu yang lahir pada weton Jumat Kliwon ini dikenal dengan kepribadian yang positif, penuh semangat, dan selalu rendah hati. Energi dan gairah mereka dalam setiap aktivitasnya tidak perlu diragukan lagi. Mereka cenderung bersemangat dalam menjalani segala hal, sehingga ide-ide usaha mereka seringkali cepat berkembang dan sukses. Selain itu, mereka memiliki kemampuan berbicara yang baik, selalu menepati janji, dan senantiasa suka membantu orang lain yang membutuhkan. Orang dengan weton Jumat Kliwon dalam primbon Jawa diprediksi akan mendapatkan rezeki besar dan keberuntungan dalam waktu dekat ini. Yang keenam, weton Sabtu Pon. Weton ini memiliki jumlah neptu 16, termasuk neptu yang tinggi dan memiliki sifat lakuning banyu. Mereka memiliki watak yang sabar, bisa menyesuaikan diri, dan tidak ragu-ragu dalam menolong orang lain. Konon, orang dengan weton Sabtu Pon merupakan salah satu weton titisan Hodam, Kera Putih Arcopodo. Pemilik weton ini
diramalkan dalam waktu dekat akan ketiban rejeki besar dan keberuntungan dalam hidupnya. Yang ketujuh, Weton Minggu Pahing. Orang dengan Weton Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14, terdiri dari hari Minggu bernilai 5 dan pasaran pahing bernilai 9. Walaupun mereka termasuk golongan pendiam, tapi mereka ternyata berwawasan luas dan cerdas serta selalu teliti. Orang dengan Weton ini berada di bawah naungan Lakuning Rembulan, yang berarti orang dengan Weton ini diibaratkan seperti bulan yang bersinar di tengah malam gelap. Individu ini seringkali diandalkan dalam pekerjaan yang membutuhkan akurasi dan ketelitian yang tinggi. Dalam kitab Primbon Jawa, orang dengan Weton Minggu Pahing diprediksi akan mendapatkan rezeki besar dan kejayaan dalam waktu dekat ini. Yang kedelapan, Weton Selasa Legi. Orang yang lahir pada Weton Selasa Legi memiliki jumlah neptu 8, terdiri dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Legi bernilai 5. Mereka dikenal memiliki sifat bijaksana, tenang, dan suka menganalisa sebelum melakukan tindakan. Selain itu, mereka juga dikenal sosok yang rendah hati, tidak suka menonjolkan diri, dan memiliki pandangan yang luas. Konon, orang dengan Weton Selasa Legi merupakan titisan dari Raja Naga Geni. Weton ini di bawah naungan Lintang Kuda, yang merupakan salah satu formasi bintang terbesar dan tertua di galaksi Antartika. Orang dengan Weton Selasa Legi diramalkan akan ketiban rezeki besar dalam waktu dekat berdasarkan Primbon Jawa. Yang kesembilan, Weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage memiliki jumlah neptu 7, terdiri dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Wage bernilai 4. Weton ini dianggap membawa keberuntungan yang besar karena di bawah pengaruh Satrio Wibowo, simbol ksatria yang memiliki kewibawaan, keberanian, dan keagungan. Walaupun kadang tidak terlalu menjaga penampilan dan sering dianggap kurang rapi, tapi sosok ini mampu menutupi dengan tingkah laku yang baik dan berwibawa. Dalam Primbon Jawa, orang dengan Weton Selasa Wage diprediksi akan mendapatkan rezeki luar biasa dan keberuntungan besar dalam waktu dekat ini. Itulah 9 Weton yang akan ketiban rezeki besar-besaran dan mendapatkan keberuntungan dalam waktu dekat. Semoga Weton Anda termasuk salah satu di antaranya dan menjadikan motivasi Anda untuk meraih kesuksesan dan kejayaan. Cukup sekian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, setiap ramalan-ramalan Primbon Jawa yang saya sampaikan, tolong diaminkan, semoga ramalan-ramalan tersebut menjadi nyata. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.